jumpa lagi di channel Hot Celebrity Show. Like, subscribe, and comment. Udah lulus Zaskia Gotik akhirnya menyambut kehadiran buah hati pertamanya pada tanggal 7 November 2020 lalu. Gotik melahirkan bayi perempuan buah cinta dari pernikahannya dengan Sirajuddin Mahmud Sabang. Sayangnya, hingga saat ini Zaskia Gotik masih belum memamerkan foto sang buah hati di laman Instagram miliknya. Sebelumnya, Gotik membawa kabar bahagia tersebut dengan mengunggah foto jari mungil putrinya seraya meluapkan perasaan bahagianya. Kebahagiaan tiada tara tak hanya dirasakan oleh Zaskia Gotik dan suami, tapi juga putri sambungnya. Buah hati pertama Sirajuddin dari pernikahan dengan Imel Putri Cahyati tak ketinggalan menyambut kehadiran adik perempuannya. Diketahui lewat salah satu unggahan Instagram Stories Sirajuddin, putri sambung Zaskia Gotik yakni Akila menyiapkan hadiah istimewa. Akila bahkan juga kercep menyisipkan pesan manis untuk adiknya tersebut. Hai Arsila, welcome to the world. Ini semua kakak Kila yang pilih. Semoga Arsila suka ya. I love you. Sampai ketemu. Kata Akila dikutip dari Instastory Sirajuddin Mahmud yang dibagikan ulang akun Instagram @jagoandangdut.com. From kakak Kila for dede Arsila. Lanjut putri sambung koti ini. Zaskia Gotik dan putri sambungnya memang diketahui memiliki kedekatan yang sangat akrab. Banyak momen manis yang sempat dibagikan oleh Gotik saat menghabiskan waktu dengan putri sulung Sirajuddin Mahmud ini. Sementara itu, saat ini Zaskia Gotik sendiri diketahui tengah sibuk mengurus buah hatinya. Terbaru, Zaskia Gotik kembali mengunggah potret mungil jari jemari baby Arsila seraya mengungkapkan kebahagiaan serta menyampaikan terima kasih atas segala doa yang diberikan untuk keluarganya. Selamat datang ke dunia, cinta. Tepat tanggal 7 November 2020, kau lahir. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih doa-doanya semua teman-teman. Tulis Zaskia Gotik dalam salah satu unggahan Instagram belum lama ini.